Okay guys, hari ni kita dapat sanjungan satu part yang tengah kat meja R1M guys. Dia dah pakai foot rest, gilis tulin, tapi dia punya slider belakang bukan gilis tulin. Bimbel original dia kecil. Kata ni fiber dia dah terbakar. Boleh buat fiber lah, tak ada masalah. Harga dia pinang anak dara orang tiga. Tiga siap rumah semualah. Suspension all in. Long. Hello. Nah, ada lagi long. Ha? Ada lagi. Okey. Tai dia 530 520. Okey. Kita tengok dia punya mileage. Mana? Tengok berapa. Okey, mileage dia baru 9000 dan 560 km. Belum baik. Baik. Okey, yang sebelah ni dia adik, ni abang. Yang ni pun dia selalu rajin layan track day. Okey, dia kena pergauling belakang. Walaupun keluar screen, dia rajin track day. Akra dengan wifi dah pakai. Wifi pun dah pakai Akra Pui yang beri sam. Sekarang baik. Handsome, nombor plate. Oh, GT Gran Turismo main nombor plate. Banyak jahat tu. Hey, bila aku nak pakai? Dekat M lah. M beza dia dekat sweet arm. Sweet arm ni, yang ni sweet arm hitam. Dan belakang tak ada all in. Dia sweet arm dia hitam. Lepas tu dia tak ada all in. Pok pun bukan all in kaya abang. Dan ni dia punya trompet ni. Ni kalau tutup trompet ni bambang punya blue ni dia pergi. Okay guys. Mana lepas ni boleh komen, boleh subscribe. Jangan lupa subscribe, komen, like and share. Komen. Dan kalau korang rasa aku nak tahu juga daripada review yang aku buat kat bike ni, R1M ni, korang tolong komen apa pandangan korang terhadap bike ni. Positif is okay, negatif pun is okay, no problem. Just kita share, okay? That for you guys. Okay. Sampai sini saja. Jangan lupa subscribe, comment, share. Bye.